Kita bisa putus asa bila mengetahui ada keterbatasan yang tidak mungkin dapat diubah. Namun percayalah bahwa doa adalah kekuatan untuk membangkitkan pengharapan, khususnya bagi mereka yang selama ini hidup dalam keraguan-raguan. Dalam pujiannya, Zakaria berseru, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya." Maka percayalah bahwa Allah selalu berpihak kepada umat-Nya dan Ia mendengar setiap seruan doa kita. Selamat menjalani Minggu Advent yang kedua dalam keyakinan dan penyerahan diri kepada Tuhan.